Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar semua? Saya harap pelajar semua sehat dan ceria pada hari ini. Saya Cikgu Muhammad Azlan bin Muhammad Nur dari Kolej Tingkatan 6 Tapah Perak akan bersama dengan pelajar-pelajar semua dalam slot pada kali ini. Saya yakin pelajar semua masih ingat empat elemen dalam campuran pemasaran yang kita sebut sebagai 4P atau 4Ps, iaitu produk, pengedaran, penetapan harga dan promosi. Produk, place, price and promotion. Jadi, pada hari ini, saya akan membawa pelajar untuk meneliti dan melihat 2P yang terakhir, iaitu penetapan harga dan promosi. Price and promotion. Para pelajar sekalian, di akhir sesi ini, pelajar-pelajar sila semak. Adakah telah mencapai 5 objektif pembelajaran untuk topik ini? Iaitu yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Kedua, menjelaskan pendekatan penentuan harga secara umum berasaskan kos, nilai dan persaingan. Objektif yang ketiga, pelajar haruslah mampu untuk menjelaskan penentuan harga produk baru. Keempat, pelajar harus mampu untuk menjelaskan campuran promosi merangkumi pengiklanan, promosi jualan, publicity, perhubungan awam dan jualan bersemuka. Dan objektif kelima, pelajar harus ingat mesti mampu untuk menghuraikan konsep dan tujuan komunikasi pemasaran bersepadu atau IMC, Integrated Marketing Communication. Para pelajar sekalian, apabila sebut pasal harga, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan harga? Harga ialah nilai pertukaran bagi sesuatu produk yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli dalam satu transaksi. Harga ini lazimnya ditentukan menggunakan mata wang sesebuah negara. Bagi produk fizikal, kita sebut sebagai harga. Tetapi bagi produk perkhidmatan atau produk bukan fizikal, ada banyak istilah lain yang menunjukkan ia adalah harga. Seperti contohnya, yuran, tambang, tiket, premium, bil, sewa dan sebagainya. Itu semua adalah harga. Ini semua merupakan harga yang lazim ditawarkan oleh penjual dan dipersetujui oleh pelanggan yang membeli. Tanpa persetujuan, maka harga ini tidak akan berlakunya transaksi. Para pelajar sekalian, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Iaitu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Pertama, faktor luaran. Yang kedua, faktor dalaman. Faktor dalaman ataupun faktor di dalam organisasi itu sendiri terdiri daripada objektif pemasaran, strategi campuran pemasaran, kos pengeluaran dan pertimbangan organisasi. Ada empat faktor. Manakala faktor luaran pula terdiri daripada yang pertama, pasaran dan permintaan. Kedua, persaingan. Ketiga, persekitaran ekonomi. Dan yang keempat, peranan kerajaan. Boleh ingat? Baik. Pelajar mestilah boleh menjelaskan faktor-faktor ini. Apa maksud menjelaskan? Menjelaskan maknanya pelajar mestilah boleh memberikan contoh yang sesuai. Contoh mestilah spesifik. Mari kita lihat faktor dalaman pertama
yang mempengaruhi penetapan harga, iaitu objektif pemasaran. Perniagaan mungkin menetapkan strategi penakatan, iaitu strategi untuk terus beroperasi. Contohnya, ketika COVID-19 ini melanda, pihak hotel menetapkan penakatan sebagai strategi. Untuk terus kekal dalam pasaran, hotel mengenakan bayaran yang rendah bagi memastikan hotel boleh terus kekal beroperasi ketika pandemik COVID-19 ini melanda. Para pelajar sekalian, kita lihat pula faktor yang kedua. Faktor kedua ialah strategi pemasaran organisasi itu sendiri. Ia merupakan gabungan elemen-elemen pemasaran secara keseluruhan untuk menentukan harga yang ditetapkan atau harga yang ditawarkan oleh syarikat. Contohnya, syarikat catering menetapkan harga yang tinggi kerana sasaran pasarannya adalah golongan berpendapatan tinggi atau golongan elit. Memang mereka mahukan produk dengan harga tertentu. Faktor ketiga ialah kos pengeluaran. Pelajar kena ingat, kos yang tinggi akan menyebabkan harga produk juga menjadi tinggi. Bagi mengelakkan syarikat mengalami kerugian. Sebagai contoh, peningkatan gaji minimum yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan menyebabkan berlakunya perubahan ataupun peningkatan dalam kos. Contohnya, syarikat perkhidmatan bot pemancing meningkatkan kadar sewa bot kerana kenaikan kadar upah tekong yang membawa bot. Kenaikan upah menyebabkan kenaikan sewa yang ditetapkan oleh syarikat berkenaan. Seterusnya, kita lihat faktor yang keempat, iaitu pertimbangan organisasi. Para pelajar sekalian, dalam pasaran ada syarikat besar, syarikat kecil, perniagaan besar, perniagaan kecil. Bagi perniagaan berskala besar, harga ditentukan oleh jabatan tertentu atau jabatan berkenaan yang mempunyai kepakaran dalam penentuan harga. Sebagai contoh, pasaraya atau kedai serba neka menetapkan harga yang murah kerana mereka mempunyai banyak cawangan di seluruh negara. Mereka membeli produk secara pukal, mendapat diskaun dan dapat menjual pada harga yang lebih murah berbanding kedai-kedai lain. Seterusnya, kita lihat untuk faktor luaran pula. Faktor luaran yang pertama adalah pasaran dan permintaan. Dalam keadaan permintaan yang tinggi, perniagaan akan menaikkan harga. Contohnya, syarikat penerbangan akan menaikkan harga tiket pada musim cuti atau pada musim perayaan kerana pada ketika itu permintaan terhadap tiket sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya ketika permintaan rendah. Faktor kedua ialah persaingan. Lebih banyak persaingan, maka harga yang ditetapkan perlu melihat harga yang ditetapkan oleh pesaing. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana syarikat telekomunikasi di negara kita menurunkan kadar bil kerana pesaingnya telah pun menurunkan kadar bil mereka. Untuk mengekalkan pelanggan, mereka mesti mengikut strategi yang digunakan oleh pesaing. Ketiga adalah persekitaran ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang lembap, perniagaan mungkin akan menurunkan harga untuk terus beroperasi. Kerana ketika ekonomi lembap, permintaan mungkin akan menjadi rendah. Contohnya, syarikat cari gali minyak. Ketika COVID-19 melanda, terpaksa menurunkan harga minyak di pasaran antarabangsa. Kenapa? Kerana kelembapan ekonomi dunia akibat COVID-19 tersebut. Seterusnya, keempat adalah peranan kerajaan. Para pelajar sekalian, kerajaan mungkin menetapkan harga beberapa produk seperti harga tetap,
harga shilling, harga lantai ataupun harga yang ditentukan oleh pasaran. Contohnya, di negara kita, bagi syarikat pengeluar gula yang menjual gula putih, mereka perlu menjual gula pada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya, mari kita lihat. Secara umum, terdapat 3 kaedah penentuan harga. Ini adalah kaedah penentuan harga secara umum, iaitu pertama, penentuan harga berasaskan kos. Kedua, penentuan harga berasaskan nilai. Dan ketiga, penentuan harga berasaskan persaingan. Pelajar perlu mampu memberi contoh yang sesuai, contoh yang spesifik untuk ini. Para pelajar sekalian, dalam menentukan harga berasaskan kos, perniagaan perlu menghitung semua kos yang terdiri daripada kos tetap dan kos berubah untuk mengetahui jumlah kos dan kos pengeluaran seunit. Daripada pengiraan kos itulah dapat ditentukan harga jualan yang sebenar berdasarkan margin keuntungan yang diingini oleh perniagaan itu sendiri. Contohnya, syarikat mengeluarkan 1,000 unit meja dengan kos tetap RM20,000 dan kos berubah RM50 seunit. Maka kos tetap campur kos berubah adalah RM20,000, kos tetap campur RM50,000 kos berubah bahagi dengan 1,000 unit meja yang dikeluarkan. Maka kos seunit pengeluaran meja syarikat berkenaan adalah RM70. Jadi, jika syarikat menetapkan margin keuntungan sebanyak 50% contohnya, maka harga jualan ialah RM70 kos tadi campur dengan RM35 ataupun margin keuntungan 50% tadi, maka harga yang diperolehi untuk jualan adalah RM105 seunit. Seterusnya, dalam menentukan harga berasaskan nilai pula, nilai sesuatu produk kepada pengguna diambil kira untuk menentukan harga jualan. Nilai sesuatu produk berbeza kerana kualiti, jenama, reka bentuk dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita lihat motosikal berkuasa tinggi dijual pada harga yang mahal kerana jenama dan keupayaannya. Para pelajar sekalian masih boleh ikut? Baik. Seterusnya, penentuan harga berasaskan persaingan. Di dalam ekonomi yang mana persaingan sangat banyak, penentuan harga dalam keadaan tersebut pastilah akan dipengaruhi oleh harga yang ditawarkan oleh pesaing. Ketika persaingan sengit, pengguna akan lebih sensitif terhadap harga yang ditawarkan oleh perniagaan. Contohnya, penurunan cas sebuah syarikat telekomunikasi menyebabkan syarikat-syarikat lain juga terpaksa menurunkan cas masing-masing, mengelakkan pelanggan mereka bertukar kepada syarikat yang lain. Para pelajar sekalian, seterusnya terdapat 2 kaedah penentuan harga produk baru. Ini produk baru pula ya, iaitu penarahan pasaran dan penembusan pasaran. Apa dia penarahan pasaran dan penembusan pasaran ni? Kaedah penarahan pasaran adalah keadaan yang mana perniagaan itu meletakkan harga yang tinggi di awal tempoh jualan sesuatu produk. Dan harga yang tinggi tadi akan diturunkan sedikit demi sedikit. Contohnya yang kita selalu lihat di negara kita adalah jualan telefon bimbit. Kita dapat lihat bagi telefon bimbit yang baru dikeluarkan dalam pasaran, harganya adalah tinggi dan semakin lama harganya semakin rendah. Seterusnya, kaedah penembusan pasaran,
iaitu perniagaan meletakkan harga yang rendah di awal tempoh jualan dan perniagaan akan menaikkan harga sedikit demi sedikit. Berbeza dengan pendekatan. Contohnya, pengeluar tudung menjual harga yang murah ketika produk itu baru ditawarkan di pasaran. Dan semakin lama, harga tudung tadi semakin dinaikkan apabila jenama telah terkenal dan permintaan semakin meningkat. Baiklah, para pelajar sekalian. Kita telah pun selesai untuk P yang ketiga, penetapan harga. Kini kita masuk kepada P yang keempat, iaitu promosi. Pelajar sekalian, apa dia promosi? Promosi ialah kaedah yang digunakan oleh pemasar untuk memberitahu, menarik perhatian dan minat serta mempengaruhi sasaran pasaran organisasi atau perniagaan berkenaan untuk pembeli membeli produk yang mereka tawarkan di pasaran. Secara umumnya, terdapat 5 campuran promosi, iaitu pengiklanan, promosi jualan, publicity, perhubungan awam dan jualan bersemuka. Kita sebut sebagai direct selling lah. Pelajar perlu boleh menjelaskan kelima-lima campuran promosi ini, iaitu memberikan contoh. Ingat, menjelaskan adalah memberikan contoh dan contoh mestilah spesifik. Baik, kita lihat kepada campuran promosi yang pertama, iaitu pengiklanan. Pengiklanan ini adalah satu kaedah promosi berbayar yang menggunakan media untuk memperkenalkan produk dan meraih minat pembeli. Ingat, berbayar. Contohnya, pengiklanan yang dibuat di televisyen, radio, surat khabar, majalah dan ketika ini media-media elektronik seperti YouTube dan sebagainya. Yang kedua, campuran promosi adalah promosi jualan. Promosi jualan adalah satu aktiviti untuk menggalakkan pembelian jangka pendek, pembelian pada masa-masa tertentu. Antara alat promosi jualan yang biasa digunakan adalah seperti pemberian sampel atau contoh produk, kupon, diskaun, rebate, hadiah dan peraduan. Semua ini dibuat untuk menarik pembelian yang tinggi pada satu masa tertentu sahaja. Contohnya, ada restoran mewah memberikan hadiah kepada setiap pembelian sepanjang bulan Ramadan untuk meningkatkan pelanggannya pada bulan berkenaan. Campuran yang ketiga, iaitu publicity. Publicity ialah satu bentuk promosi yang mana syarikat atau produk mendapat ruang untuk memperkenalkan syarikat atau produk mereka di mana-mana media tanpa dikenakan sebarang bayaran. Contohnya, sebuah warung mi kari di Tanjung Malim Perak mendapat publicity apabila mendapat liputan oleh pengguna dan ia tular di media sosial. Seterusnya, campuran yang keempat pula ialah perhubungan awam. Ia melibatkan komunikasi perniagaan dengan semua pihak di luar organisasi atau perniagaan seperti dengan pelanggan, pembekal, wartawan, masyarakat dan sebagainya. Perhubungan awam ini bertujuan untuk menjaga imej perniagaan dan meningkatkan keyakinan pihak luar terhadap perniagaan atau produk mereka. Contohnya, restoran yang menyediakan talian khidmat pelanggan dan menggunakan laman sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan pihak di luar perniagaan atau organisasi berkenaan. Seterusnya, campuran
pemasaran yang terakhir ialah jualan bersemuka atau kita sebut sebagai direct selling. Ia melibatkan pertemuan antara penjual ataupun wakilnya dengan pembeli ataupun bakal pembeli. Ini membolehkan penjual atau wakilnya tadi mengenal pasti, memberi penerangan terperinci, menjawab soalan dan seterusnya memujuk bakal pembeli tadi untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, di dalam pasaran, syarikat insurans menghantar ejen mereka untuk bertemu dan memujuk bakal pelanggan untuk membeli polisi insurans syarikat berkenaan. Itu adalah contoh jualan bersemuka. Para pelajar sekalian, untuk mencapai objektif yang kelima, kita lihat pula tentang kemahiran komunikasi pemasaran bersepadu ataupun Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC ini merupakan usaha menggabungkan dan menyelaras campuran promosi yang tadi terdiri daripada pengiklanan, promosi jualan, jualan bersemuka, perhubungan awam dan publicity untuk membentuk satu usaha pemasaran secara bersepadu, bukan berasingan ataupun dibuat secara terasing. Jadi IMC ini menggabungkan kesemuanya sekali untuk bergerak sekali dan searah. Jadi tujuan IMC ini apa dia? Yang pertama, mewujudkan gambaran selaras berkenaan dengan syarikat atau produk yang mereka tawarkan. Yang kedua, untuk meningkatkan imej perniagaan dan produk di mata pengguna. Yang ketiga, untuk menyampaikan maklumat yang konsisten, tidak berubah tentang produk yang dikeluarkan oleh syarikat berkenaan. Yang keempat, untuk mengurangkan kekeliruan tentang syarikat ataupun produk yang mereka tawarkan. Para pelajar sekalian, ketika ini mari pula kita cuba menjawab contoh soalan. Sama-sama kita tengok contoh soalan yang dipaparkan. Baik, contoh soalan adalah, jelaskan bagaimana dua faktor persekitaran luaran yang boleh menentukan penetapan harga. Jadi soalan ini dia minta pelajar untuk jelaskan. Jadi saya merahkan perkataan jelaskan kerana ia adalah kata perintah di dalam soalan. Jelaskan maknanya apa? Jelaskan maknanya mesti beri contoh. Baik, kita lihat contoh jawapan bagi soalan ini. Kita mulakan dengan kepala jawapan atau pembuka jawapan. Dua faktor persekitaran luaran yang boleh menentukan penetapan harga produk ialah. Itu pembuka jawapan, pastikan pelajar buat. Baik, jawapan kita fakta. Yang pertama, faktanya adalah persaingan. Huraiannya, perniagaan perlu mengetahui harga yang diletakkan oleh pesaing agar tidak terlalu tinggi atau rendah berbanding pesaing. Ini adalah bagaimana menghurai fakta tersebut. Jadi, oleh kerana jelaskan, maka pelajar mesti beri contoh. Ini contohnya. Contohnya, syarikat telekomunikasi. Di dalam peperiksaan sebenar, pelajar atau calon mesti menamakan syarikat telekomunikasi berkenaan sebab contoh yang diberikan mestilah contoh yang spesifik. Jika syarikat telekomunikasi, nyatakan nama syarikat. Okey, contohnya syarikat telekomunikasi menurunkan harga pakejnya sekiranya pesaing telah menurunkan caj mereka dan menurunkan harga data yang mereka tawarkan. Baik, fakta kedua, peranan kerajaan. Huraiannya, perniagaan perlu akur kepada penetapan harga yang ditetapkan oleh kerajaan untuk produk tertentu. Contohnya, stesen minyak perlu menjual minyak RON 95 pada kadar yang ditentukan oleh kerajaan.
Itu contoh huraiannya. Jadi para pelajar sekalian, sila pastikan pelajar-pelajar bila menjawab, buat pengasingan. Pengasingan antara barisan fakta, huraian dan contoh. Jangan tulis dalam satu ayat bersambung. Buatlah sistem penomboran. Fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga. Bezakan antara fakta, huraian dan juga contoh. Baiklah para pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung slot ini. Para pelajar cuba ingat kembali objektif pembelajaran kita untuk slot ini dan pastikan telah mencapainya. Ingat, jelaskan maknanya mesti beri contoh. Yang paling penting adalah pelajar mesti ingat fakta mengikut sukatan pelajaran dengan tepat. Ingat, pelajar-pelajar semua haruslah baca, baca dan terus membaca sehingga boleh mengingat fakta dengan tepat. Tepat maksudnya ejaan mestilah betul 100%. Jadi saya doakan kepada semua pelajar agar dapat menguasai topik ini dengan baik dan cemerlang, seterusnya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik dan mendapat keputusan yang baik untuk subjek pengajian perniagaan ini, dan seterusnya dapat melanjutkan pelajaran ke universiti dan seterusnya menjadi seorang peniaga yang berjaya dan menyumbang kepada masyarakat dan negara. Semoga kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.